apartemen yang gigi seger itu loh. Makasih semuanya yang udah join live. Asik ngobrol-ngobrol bareng kalian. Mudah-mudahan kita live lagi next time. Salam dari Bangka Belitung. Yeah, salam dari Jakarta, bro. Assalamualaikum, kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gak ada? Ada. Ada gak suaranya? Ada gak suaranya? Coba tolong ya. Kalau gak ada suaranya, tolong dikasih tahu. Salam Jumat, bro. Yeah. Salam dari Johor. Halo Kak Vicky, hai semuanya, apa kabar? Gimana nih kabarnya, coba? Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Orang udah lebaran kok nih puasa. Say hello buat orang Banjarmasin. Yo, Banjarmasin squad, what's up? What's up BNG? Aku bilang BNG aja kali ya, karena boys and girls itu kayak terlalu panjang, jadi singkat jadi BNG. I think it's really cool, what do you think guys? What do you think? Ya, aku ngomong cepat banget, entah kenapa juga aku bingung. Bisa. I don't know what I'm talking. Sorry. Kapan ke Padang lagi, Bang? Enggak tahu sih. Belum tahu. Belum ada planning buat ke sana. Maybe in the future, for sure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Padang, Bang. Ya, yeah, gimana semuanya yang dari Padang, dari waduh, kalau disebutin semuanya bakal lama sih, tapi dimanapun kalian berada, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bekasi sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Jawa Barat hadir, Bang Vicky, mantap, bro. Mantap. Nyanyi, Bang. Nyanyi apa ya? What you do? Where you at? You got place. Don't say that. I'm sipping wine in robe. I look too good to be alone. Okay. Pekanbaru hadir. Yes. Pekanbaru, nice. Itu yang di pesawat nggak sengaja, yang nggak sengaja ketemu sama cewek itu, benar nggak, Bang? Yes, benar. Benar. Tiba-tiba deh kayak, Bang Vicky ya, aduh Bang, boleh foto nggak? Boleh, ternyata. Boleh story nggak? Boleh dong ya kan? Ya udah gitu. Cuba ngomong bahasa Malaysia. Nah, ini barusan. Oh my god. Yeah. Da. Nah, ini ada manusia-manusia yang enggak. Social meeting mereka. Manusia-manusia yang pura-pura meeting. Yang ini udah belum? Apa kemarin narasi udah? Hah? Ini narasi. Udah kok. Okay. Belum jadi. Ngobrol lagi bareng Dani, Bang. Boleh. Selalu ini kok, kami tetap kontek-kontekan kok, cuma ya dia hanya sekarang tambah sibuk. Ya alhamdulillah, bagus sih. Ngapain kita ya? Ome TV yuk. Ayo kita Ome TV live. Kita live Ome TV. Kalian liatnya gini aja kali ya. Gimana ya? Aku bingung sih. Gini. Kita cari orang Indonesia. Let's see. Nih.
Yeah, what's up, guys? Oh ya. Let's go. Mana nih? Kok enggak ada? Hi. Assalamualaikum. Yeah. Say bentar-bentar. Say hi dulu dong nih sama orang ini lagi live ini. Say hi dulu. Yeah, mantap. Let's go. Apa kabar? Tinggal di mana? Makassar. Oh, Makassar squad. Mantap. Yeah, sehat-sehat terus. Udah makan belum? Makan, makan. Makan dulu lah, baru main TV. Udah jam 2 ini. Oke, okay. Oh, mau di foto ya? Yeah. Udah belum? Oke. Salam kenal ya. Aku mau cari teman yang lain. Dadah. Nice. Yo, what's up, bro? Mungkin lah. Masa iya? Iya. Enggak lah, Bang. Oh ya udah kalau enggak aku. Dadah. Bentar, Bang. Nah, tuh kan. Foto boleh, Bang? Foto, Bang. Boleh dong. Alah, masa biasanya kan banyak yang itu, Bang, di edit-edit itu, Bang. Iya, lo aku juga bingung setiap aku jumpa orang Indo, ah bohongan ini. Ya ampun, pusing pala aku. Ya, Bang. Video ya, Bang. Boleh dong. Halo Bang Nati. Yo guys, jadi sekarang itu aku lagi live dan ketemu sama John, namanya John. Ya, namanya John bukan? Fauza, Bang. Oh, Fauza, maaf. Jadi aku ketemu Fauza. Fauza, orang baik lah pokoknya. Mudah-mudahan Fauza jadi orang yang selalu baik, soleh, dan selalu menabung. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat Fauza. Bang Baim, kemana Pak? Gimana? Bang Baim. Aman kok, dia lagi sibuk, dia lagi kerja sekarang, syuting. Nah, aku yang lagi gak ngapa-ngapain, jadi aku ya live aja. Jadi salam ke Bang Baim ya, Bang. Bro Baim, dapat salam nih dari Fauza. Fauza dari Ngawi? Ya. Oke deh, aku mau cari teman yang lain. Dadah Fauza. Benar Bang. Minta ucapan, kan Bang, ulang tahun, nanti tanggal 4 Juli. 4 Juli? Iya, ulang tahun. Yo, selamat ulang tahun untuk Fauza yang ke 23. Bang Fauza yang ke-23. Wah, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Cepat dapat jodoh, cepat punya anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, makasih Bang Aki. Dadah Fauza. Oke. Yeah. Oh yeah. Asik juga ya. Ah, gak suka kalau udah ada kata-kata kasar. Server luar dong, Bang. Ya, boleh-boleh. Ayo. Mana? Mau server mana? What do you want, guys? Mau server mana, guys?
sebentar sebelum kita live, sebelum kita ngobrol sama orang, kita tuh harus wangi dulu. Walaupun mereka itu nggak bisa nyium kita ya, tapi kita harus harus wangi setiap saat. Oh yeah. Assalamualaikum Mas Vicky, what's up? Hey, what's up yo? Doing pretty good, just chilling, you know. Rusia, okay, let's go Rusia. Tapi Rusia, di mereka kan kita ada perbedaan itu 4 jam kalau yang dekat-dekat daerah Moskow, dan 2 jam kalau misalnya agak-agak mengarah ke Asianya. But kita coba aja. Setahu aku ya, maaf kalau aku salah. Kita coba ya. Guys. Bang, meet lagi sama Fadil. Maksudnya? Fadil siapa? Jaidi kah? Yo, Fadil Jaidi. What's up, bro? Bang, Palestina. Ada. Oh, okay. Gini. Di Ome TV itu gak ada pilihan Palestina. Ya. Yeah. Nggak ada pilihannya di sini. Tapi kita bisa ke sana dengan cara pilih ini yang Israel. Jadi kita coba ya. Sabar dulu nih. Mau nggak nih? Israel aja ya. Oh, Fadil. Oke. Aku tahu, oke. Coba, kita tanya-tanya ke mereka ya. Let's go. Nggak ketemu tapi, boys, BNG, I love it, BNG. Ya ampun, pakai baju dulu, bang. Ini sih maksudnya, ya kalau kalian misalnya nonton ya, bentar ya, selagi masih ini. Kalau misalnya kalian nonton konten, itu yang kayak, ya, soalnya banyak juga tuh yang ngomong, wah bang Vicky kalau misalnya main apa Ome TV selalu dapat yang cantik, yang jelas orangnya gini, kalau aku dapatnya yang gini lah, nggak pakai baju ya, sama sebenarnya, tapi yang kalian lihat itu cuma yang bagus-bagusnya doang ya, dan yang semuanya itu ya di cut gitu loh. Let's see, kita coba guys, tengok pakai VPN apa bang, namanya tuh Surfshark VPN ya. Yeah. Yo. Hello, I'm talking to you. What's up? Okay guys, dia belum dia belum beli paket internet, paketnya habis ya. Yeah. Kalian semuanya udah makan belum? Waduh, gila, aku rindu banget sih live kayak gini. Sering-sering upload di YouTube, ya pengennya sih gitu bro, cuma aduh jujur ya, sekarang konten, cari konten Ome TV itu lebih susah daripada pas aku awal-awal dulu banget menurut aku ya, nggak tahu ya kreator Ome TV lainnya. Jadi kita udah pilih ya servernya itu, tapi seringnya itu ketemu yang dari United States, kayak sedikit. Coba kita. Yo. So I'm live streaming on Instagram. Do you wanna say hi? Instagram. Do you wanna say hi? Yeah, sure. Hi. Thanks. There are about 10k people are watching right now. 10k people are watching. Bet. Yeah, that's bet. Fabulous. Marvelous. Yeah, bet. Mm-hmm. Fabulous, marvelous. Yes, it's Liddy. It's Liddy. Yeah. Have an amazing day, girls. Yeah. Have an amazing day. Yeah, udah di-skip sama dia. Gak ketemu orang Israelnya. Coba Jepang bang, gak akan ketemu orang Jepang beneran. Palingan ketemunya orang Indonesia yang tinggalnya itu di Jepang. Nah ini nih. Aduh, barusan aku mau ngasih lihat dia kayak masih middle finger kayak, tapi yang jari tengah.
Gak ngerti ngap, gak ada subtitle. Aduh. Aduh, server lain ya, gak ketemu soalnya. Server lain ya, kita coba India. Ketemu om-om India kita. Yo, what's up, bro? Nothing much. So I'm live streaming on Instagram. There are about 10k people are watching right now. Do you want to say hi? Want to say hi? My Instagram. This is my Instagram. Yeah. I'm literally live streaming right now. So yeah. Yeah, don't skip. I want to see the. I won't skip. Yeah, I won't skip you. I wrote that. Yeah. Kita lihat ekspresinya. Let's go. Pakai aksen India bang, I don't, ya aku udah gak bisa udah jarang. Nigger bully got, yo, why you got so many people in your life? Oh, he's crazy, yo. Yo. Yo, yo. Yo, what's, do you have anything to say? Do you have anything to say to the audience? Yeah, but I'm a snack, J-E-Y-J-E-Y-J-E-Y. Ah, malah promosi dianya, males. Males kalau gitu-gitu ya. Harusnya kan ngomong, waduh, kalian semua sehat selalu ya. Ini enggak, yo guys, follow, blab. Aduh, promosi. Males. Skip aja udah kalau kayak gitu. Nah, benar tuh VPN-nya apaan? VPN-nya tuh Surfshark kalau yang aku pakai. Sebenarnya banyak, semua VPN tuh sebenarnya sama sih. Tapi tergantung harganya aja. Aduh, kok aku mencet? Tergantung harga. Nah, Surfshark itu kemarin, itu tuh sebenarnya VPN yang enggak kayak gimana-gimana, dan kemarin itu cuma lagi promo doang, jadi aku pakai, nggak ada iklan sama sekali ya, memang aku cuma pakai itu. Aku juga pernah pakai VPN Master yang di PC. Bang, 3 baris paruski bang. Coba ya, Rusia nggak ketemu guys, nggak ketemu, coba kita cari ya. Bang, lu mulus amat wajah, mana ada nih. Tuh, gak mulus. Ada. Nih, tuh. Enggak mulus. Ada jerawat juga, bekas-bekas. Bang, nyanyi koplo bang, cepet gak, sekarang gak pakai lama. Ah, malas lah, kayak gitu. Ya, hai. Wow, is that a real tattoo? Ini nih masalahnya. Nge-skip. Aku nggak tahu sih. Suka gitu sekarang. Aduh, pusing nggak, guys? Turkey, Malaysia pada kenal nggak sama kamu? Nggak tahu sih. Aku mau coba Turki ah. Waduh. Kayaknya internet aku deh ini. Enggak tahu. Let's go Turkey, tapi ininya lagi macet, gak bisa ya. Merhaba. Yeah. Guys, screenshot dong, terus tag aku ya. Sumpah gak jelas kali aku ini. Aduh, kok gak mau ya? Okay. Swedia bang, a Sweden, you want Sweden, Swedish, York. Ow. Tiba-tiba sakit tangannya. Say hi bang, hi. Yeah, that's it. Ulang bang.
Ya ini lagi coba, aduh jaringannya memang, wah kayaknya jaringannya lagi bermasalah deh. Jadi kita live-live dulu aja ya. Bang, saran jangan pakai kursi gaming, nanti dikira YouTuber. Iya, tapi mau gimana dong, nyaman kalau pakai kursi ini. Aduh, bisa bahasa Pakistan bang. Pakistan itu bahasanya Urdu kalau nggak salah ya. Urdu atau Kurdish, tapi kalau nggak salah Urdu, dan itu aku nggak bisa bahasanya. Yang aku bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, Spanyol, still learning. Yo aprendo español, pero es muy difícil para mí porque no muy difícil, es más fácil para mí aprender español que el ruso, porque muchas las palabras en español y en inglés es muy similar. Especialmente, por ejemplo, realmente, really, something like that. Do you guys understand? I don't know. Beatbox bang. Yeah. Mm-mm. Despacito perfecto cappuccino. Yes. Oh yeah. My boys. Perfecto cappuccino. Vamos. Beda bahasa Spanyol dan Italia apa, Fik? Ya kayak kalau menurut aku yang kayak bahasa Malaysia dan Indonesia ya ada perbedaan walaupun sedikit-sedikit sama. Soalnya kemarin aku udah sering juga sih kayak ketemu sama orang Italia dan mereka itu bilang yes, memang mirip tapi enggak benar-benar sama sih. Kayak misalnya mereka ngomong sama orang Spanyol itu mereka bisa ngerti, tapi ya lagi-lagi bahasanya berbeda. Gitu guys. Bang, coba bahasa Italia, Bang. Parlo italiano. Italiano a cappuccino. Bahasa Jawa bang, apa kabar wong sing tahu tak sayang, apa kabar wong sing tahu tak gawe, nyaman susah seneng janjine bebarengan, neng akhire kowe lungo ninggal kenangan. Walaupun nyanyi yang penting bahasa Jawa. Bang, pernah salah nggak pas ngomong sama native? Terus merekanya gimana? Wah, ya sering banget lah, namanya kan belajar. Dan menurut aku ya pasti salah, wajib salah gitu. Ya nggak wajib sih, tapi pasti salah. Dan mereka ya biasa-biasa aja, nggak ada yang ngomong kayak, heh, jangan sosok ngomong bahasa Spanyol deh, nggak bisa. Nggak pernah gitu, kayak mereka itu ya selalu, kayak bodo amat lah, salah juga gitu. Yang penting kayak, akunya masih ngerti, yang penting gitu. Terkecuali kalian itu public speaking di depan orang-orang kayak orang-orang penting atau apa gimana di kuliah atau ya public speaking lah, itu memerlukan grammar pronunciation yang very good. Tapi kalau hanya untuk komunikasi dengan orang-orang random atau teman atau sama ya komunikasi yang enggak public kalau menurut aku ya, atau enggak interview, pokoknya yang enggak formal, yang cuma informal aja, dan itu enggak perlu grammar pronunciation yang perfect. Kalian hanya perlu orang itu ngerti apa yang kalian bicarain. Ngerti satu sama lain. Aduh, gitu. Yang karena intinya sih dari sebuah komunikasi itu saling mengerti sih, ya. Oke, kayaknya kita udahan dulu ya MyTV-nya, karena ini lagi apa tuh, nggak no internet tuh ya, bukan aku mengada-ngada apa gimana. Kalau kalian lihat no internet ya, tuh. Channel This Nuts gimana bang? Itu dihack dan nggak di-recover. TX, bukan extraño, tapi extraño.
atau aku nggak tahu ya apa ada kata extraño, tapi kayaknya kamu mau bilang extraño deh. She doesn't notice me, bro. I just did. Bro. Bang, main ML enggak? Mau main Mobile Legend enggak? Enggak. Tapi aku main Magic Chess. Di Mobile Legend, main Magic Chess. Bang, ngomong Spanish. Sí, sí, sí. Yo voy a hablar en español, pero lo siento, mi español no es perfecto. Astaga, ya Allah, bang, WhatsApp, bang. Ah, emang kakak ada WhatsApp? I'm sorry, I don't know. Cek dulu ya, kak. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bang, doain aneh biar bisa bahasa Inggris lagi tahap belajar soalnya. Amin, ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan kalian semua yang lagi belajar bahasa apapun itu diberikan kemudahan, atau mungkin yang lagi, pokoknya apa, kalian yang lagi bekerja keras, yang lagi mempelajari sesuatu, yang lagi ingin membuat sesuatu, yang lagi berkarya untuk membuat sesuatu, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kalian mencapai tujuan yang kalian inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika seandainya gagal, percayalah, itu adalah salah satu tahap dari prosesnya. Beuh, keren. Yeah. Kok jadi kayak sosok bijak gitu aku ya. Privet, Vicky. Privet. Yeah. Oke, mungkin segitu dulu aja ya guys. Aku. Aku lagi pengen belajar bahasa Spanyol. Jadi karena nggak nih. Ini salah satu cara aku belajar nih. Ada namanya, ini judulnya. Ya. Dan ini selalu aku ulang-ulang setiap hari. 1000 Spanish Conversation Phrases to Speak Fluently with Narrator's Professional Voice. Jadi kayak tuh, ada bahasa Inggrisnya dan ada... apa namanya? Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Spanyolnya. Dari sini kayak... sebenarnya bisa... Apa ya? Dapetin kosakata yang baru... Atau mungkin rules-nya kita bisa dapat juga, grammar-nya gimana, konjugasinya kayak gimana, bisa kita pelajari dari sini. Yeah. Yaudah, aku mau lanjutin ini dulu, dan mungkin agak boring kalau kalian nonton kayak gini, jadi mungkin kita bakal live lagi ya, di lain waktu. Oke? Ada channel YouTube yang rekomend untuk belajar bahasa Spanish, bang. Ini. Nih. Tapi jangan langsung ini ya. Maksudnya kalau ini udah tahu sedikit bahasa Spanyol, boleh kesini kalau menurut aku. Kalau misalnya ini jangan langsung. Oke, okay guys, terima kasih semuanya yang udah nonton. Ya. Sehat selalu kalian semua. Kalau keluar pakai masker, ingat. Dan rajin menabung. rajin bersedekah, patuh sama orang tua, subscribe Vicky Nagi. Wah, baru sekali ini nih aku minta subscribe selama aku buat itu. Sampai jumpa lagi guys, I love you.